ini walillahi taufiqan warhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampaikan ungkapan cinta untuk anak-anak tidak tercinta.
silakan boleh dirangkul dari grup dulu putra putrinya. Jika perlu berdekatan, silakan lututnya saling berdekatan. Anak-anakku, anak-anakku, sekarang silakan buka suratnya, buka suratnya. Anak-anakku, silakan buka suratnya. Kemudian bacakan di hadapan orang tuanya. Ayahanda, ibunda, dengarkan, simak dengan baik apa yang ditulis oleh anak-anak kita tercinta. Silakan simak dan dengarkan apa yang ditulis oleh anak-anak kita tercinta. Silakan bacakan di hadapan orang tua. Silakan bacakan anak-anakku sekali apa yang tadi orang tua tuliskan. Boleh menghadap ke orang tuanya dan silakan bacakan apa yang tadi telah anak-anakku tuliskan. Ayo, silakan sayangku bacakan. Dan jika ada doa yang malam hari ini teratur, maka kita alunkan. Amin. 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 Doakan orang tua kita anakku. Allahumma gfirli uduni walimlani bagia walhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma gfirlana dhulubana walimlani warhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibacakan anakku? Ya. Sudah saya. Ayahanda, ibunda sekarang di jalan kita. Ayahanda, ibunda tercinta, masih ingat dulu saat kita mengandung anak kita yang ada di hadapan kita sekarang? Betapa luar biasa perjuangannya saat kita mengandungnya, bahkan saat kita melahirkannya. Ayahanda, betapa luar biasanya kita juga berjuang untuk memastikan bahwa anak-anak kita bisa tercukupi kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, alat-alat sekolahnya dan semuanya. Lihatlah, anak ini sekarang sudah besar ayahanda, ada di hadapan ayahanda dan ibunda tercinta. Ya Ghaffar, wahai Allah, Engkau yang Maha Mengampuni, ampuni kami belum menjadi orang tua yang baik, ampuni kami belum menjadi ibu yang baik, ampuni kami belum menjadi orang tua yang baik. Ampuni ya Allah. Entah apa jawaban kami jika kelak nanti di akhir kau tanyakan tentang anak-anak kami. Entah apa jawaban. Sudah setelah disampaikan ayah bunda, buat satu kesepakatan bersama dalam keluarga kita. Satu kesepakatan bersama dalam keluarga kita. Apa yang akan kita perbaiki bersama keluarga kita dengan anak-anak kita tercinta? Silakan bacakan dari hati kita yang ada di dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Mabit Malam Pembinaan Terpadu Fasiliti Torik Binjai Dadi Mulia mengucapkan terima kasih kepada tim dari Rumah Pensil yang telah berkenan menjadi pembicara pada malam hari ini. Cukup menyentuh dari apa yang disampaikan baik untuk anandanya maupun untuk orang tuanya. Dan malam ini mereka alhamdulillah diberikan sebuah kesempatan momentum yang baik, yaitu kebersamaan dalam rangka kerjasama segitiga emas antara orang tua, guru, dan ananda. Sehingga pada malam hari ini
mereka telah membuat komitmen untuk menjadi yang lebih baik ke depan dari keluarga. Bersama SD Tutorik Binjai Jati Mulia, insya Allah berkomitmen untuk membangun generasi yang soleh dan cerdas, khususnya generasi ke-21 SD Tutorik Binjai Jati Mulia. Mudah-mudahan sukses. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari atas nama Panitia Mabit kepada tim dari Rumah Pensil. Semoga tetap mengawal akhlak anak-anak ya, tunas-tunas bangsa di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari guru-guru Thoriq bin Ziyad berterima kasih atas kehadiran Kak Eka bersama timnya yang telah jauh-jauh menghadiri undangan kami. Alhamdulillah kesan saya melihat penampilan Kak Eka ketika mengisi materi bersama anak-anak. Anak-anak itu terkesan sekali dengan ceritanya Kak Eka gitu ya. Mungkin karena memang Kak Eka penulis, jadi memberikan pengaruh khusus gitu kepada anak-anak. Jadi semua anak-anak tuh seperti terkesima melihat Kak Eka bercerita. Walaupun Kak Eka bercerita dengan nada yang lembut gitu ya, tanpa memaksa anak-anak untuk harus mendengarkannya. Tapi anak-anak sangat antusias untuk mendengarkan cerita Kak Eka. Mungkin itu ya kesan saya. Satu pesan saya, mungkin Kak Eka agak lebih greget lagi ketika memberikan muhasabah aja. Jadi anak-anak tuh sebenarnya sudah hanyut dalam ceritanya Kak Eka, tapi satu ketika muhasabahnya lebih mantap, anak-anak bisa lebih lagi merasakan emosinya lebih bisa ikut dengan muhasabah. Jadi anak-anak tahu, oh ini loh hasil yang ingin didapat dari acara Mabit ini. Dan saya berharap mungkin kehadiran buku-buku Kak Eka bisa diperkenalkan di SD IT Thoriq bin Ziyad, karena anak-anak di sini minat bacanya cukup bagus. Mungkin itu aja untuk dari kami, dan semoga Rumah Pensil semakin solid dan semakin jaya serta sukses kemudian hari. Terima kasih dari saya selaku panitia dan juga perwakilan guru Thoriq bin Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.